Di kota Solo, kita nggak cuma mencicipi makanan khas Solo aja nih, pemirsa. Sekarang aku mau ngajakin pemirsa Demen Makan buat mencicipi makanan yang sedang ramai di media sosial. Ini dia, Vivi Thai Food Street. Semacam rice bowl gitu. Dan menu yang sedang ramai di sini adalah octopus mozzarella, beef enoki mozzarella. Ini dia nih pemirsa Demen Makan, namanya Vivi Thai Street. Dan di Vivi Thai Street ini mereka punya dua menu makanan yang lagi viral banget. Aku mau nyobain dua-duanya, tapi pertama aku mau nyobain yang paling terkenal apa mbak di sini mbak? Octopus ya? Octopus mozzarella. Sekarang kita coba, aku mau satu ya mbak ya, octopus mozzarella. Nah pemirsa, ternyata nih octopus mozzarella itu isinya tuh ada mixed potato, satu ekor oktopus yang sudah diberi bumbu, putih telur, jagung pipil, dan daun bawang. Setelah itu, disiram dengan saus manis pedas dan saus keju rahasia. Wow, mantap banget kan pemirsa? Silahkan. Oke, lihat nih pemirsa Demen Makan. Aduh, ini oktopusnya kelihatan banget. Mereka bener-bener pakai the real octopus. Lihat nih. Wow. Try. Ini octopusnya sama sekali nggak alot. Biasanya tuh cumi atau gurita, kalau dimasaknya kelamaan, mereka tuh rasanya cenderung alot, tapi ini enggak sama sekali. Dan bumbunya benar-benar berasa banget. Jadi tuh aku bisa ngerasain di sini ada bumbu, ada rasa black pepper, terus ada sedikit rasa barbecue. Benar mbak ya? Pakai barbecue sama black pepper ya? Benar kan? Bisa bisa. Oh, iya. Mereka juga pakai saus keju. Ini saus kejunya bikin sendiri apa gimana mbak? Iya, bikin sendiri. Bikin sendiri? Pakai kejunya keju apa? Itu rahasia dapur. Nggak mau ngasih tahu, tapi kita coba ya. Oke, gimana nih rasanya nih? Nih, kentang pakai saus keju rahasia. Kita cobain ya. Sama kayak saus keju pada umumnya, kayak rasanya tuh gurih tapi agak sedikit creamy. Ini saus kejunya pakai susu gitu ya mbak ya? Iya. Pakai susu, itu creaminya dari susu. Terus saya itu pasti mereka pakai bumbu-bumbu rahasianya itu, tapi ini enak banget. Terus ada ini juga nih pemirsa Demen Makan, ada telur, ini kayak scrambled egg gitu. Terus dikasihin ada daun bawang, bawang goreng, dan jagung. Coba lagi. Bawang gorengnya tuh ngasih tekstur crunchy-crunchy. Jagungnya juga masih crunchy. Ngasih sedikit rasa manis. Enak banget, pecah banget. Coba ya. Pemirsa, ternyata rasanya sesuai dengan penampilannya. Menggiurkan, terus oktopusnya juga empuk, saus kejunya lezat, dan potato mixnya, saus asam manisnya, enak banget. Pantes aja ini ramai di media sosial. Oke, aku mau cobain makanan yang kedua yang lagi hits juga nih, yaitu beef enoki mozzarella. Oh, beef enoki ku jadi. Oke, ini kita taruh dulu. Kasih mbak. Okay, here's another one. Wow. Oke, jadi ini dia dalamnya
jamur enokinya yang utuh gitu, panjang. Terus dalamnya ada fish cake atau cikua, dan luarnya ada smoked beef. Atasnya dikasih keju mozzarella. Coba. Wow, wow, wow. Ini gimana cobanya? Ini aku bisa ngerasain berbagai jenis tekstur. Ada kriuk-kriuk dari jamur enoki, terus ada lembut fish cake-nya, ada gurih smoked beef-nya, ada rasa-rasa smoky juga, dan juga saus sambelnya ngasih sedikit rasa pedas, dan ditambah keju mozzarella dan si secret cheese sauce ini. Pecah banget! Gokil! Ternyata nih, beef enokinya nggak kalah lezat nih pemirsa. Aku suka banget semua makanan di sini. Pemirsa demen makan, mau liburan ke Solo? Jangan lupa cicipin makanan ini. Oke, kalau untuk dalamnya sih kurang lebih sama kayak yang tadi ya. Jadi tuh dia ada kentangnya yang bisa milih 3 jenis atau salah satu. Terus habis itu juga ada scrambled egg, ada jagung, terus habis itu ada sausnya juga. Pokoknya kurang lebih sama, cuma yang ngebedain si ininya aja. Kalau ini pakai beef enoki dan mozzarella, kalau ini pakai octopus and mozzarella. Tapi dua-duanya enak banget. Recommended banget. Kalian harus coba ya. Oke, kalau gitu aku pamit dulu ya pemirsa Demen Makan. Makasih banyak loh udah nonton tayangan minggu ini. Jangan lupa nonton terus Demen Makan setiap hari Minggu jam 2 siang waktu Indonesia Barat hanya di Trans TV. Demen Makan, demen banget, pecah! Bye!